Masalah paling besar untuk motor RS dengan RSX ni. Hanya aku dah bosan tau dengar cakap pasal benda ni kan. Tapi tak apalah, kali ni aku akan tunjuk korang impact yang antara paling buruk lah kesan dia kan kalau jadi kat motor korang kan. Sinilah. Masalah apa? Masalah balancer lah, apa lagi? Masalah balancer. Biasanya orang kena modal tak adalah makan banyak sangat. Tapi kalau ni kalau betul impact betul-betul teruk, motor tu balancer dah makan korang lenjan je lagi. Impact dia macam ni. Ini kira kategori hampir maksimum tapi belum betul maksimum. Balancer korang dah goyang habis, mata jahanam habis, bush dalam pun semua pecah habis ni. Ni impact dah apa? Balancer korang pun patah. Patah habis. Ending dah apa? Crankcase korang pun makan. Ini pun crankcase korang makan sini, habis belaga habis. Ini crankcase untuk rumah bearing pun habis, pecah habis. Ini okey lagi sebelah. Ni tak ada hal, boleh buat lagi kalau welding. Cuma masalah ini. Bahagian laluan minyak hitam. Bahagian laluan minyak hitam pun habis. Kena habis semua. Banyak lagi. Belum cerita bawah apa semua lagi. Memang jahanam habis kerengkis. Ini kalau hantar kat kedai foundry ni, biasa dia orang malas-malas nak buat. Ending adalah tukar baru je. Belum cerita benda lain lagi. Balancer habis hancur habis semua. Ini busuk-busuk pun sembah dah 4 ke 5,000. Tengok tempat. 4,000 ke 5,000 biasanya. Kalau korang tahu masalah ni simple je. Bila masalah balancer ni, bila korang bawa, motor korang vibrate teruk. Vibrate dia lain macam. Vibrate engine bukan vibrate handle. Dan motor korang memang bunyi dia bunyi bising dekat belah engine. Bunyi dia seakan tensioner tapi bukan tensioner. Bila korang nak bagi tensioner pun still ada dia bunyi tu. Bunyi dia seakan macam tu. Tapi paling ketara dia vibrate. Itu nak tahu simptom dia. Kalau tak jadi macam ni lah. Memang makan modal habis. Main malas nak cakap pasal benda ni sebab dah banyak sangat kali cakap dah untuk motor RS dengan RSX ni. Tu je lah nak cakap geng. So apa-apa, saya kata, rempit otak tak kosong. Thank you.